saya Franky, saya di sini sebagai chief accountant in charge di Hotel Haris Pontianak. Tergantung mbak, tergantung siapa tuan rumahnya dulu. Kalau misalnya tuan rumahnya ini, kalau nggak salah saya di Liverpool dulu ya. Nah, kalau di Liverpool dulu ya otomatis Liverpool punya peluang lebih besar. Secara kalau misalnya kita ngomongkan tentang tim Spanyol mainnya di Inggris, itu peluangnya itu biasanya peluang tim Spanyol itu selalu lebih kecil. Walaupun contoh sebenarnya Barcelona itu tim terkuat saat ini di Liga Spanyol. Cuman in case karena bermainnya di kandang Liverpool, itu otomatis peluang Liverpool lebih besar. Sama juga kejadiannya misalnya di kandang Barcelona di Camp Nou, itu otomatis karena Liga Inggris mempunyai histori yang kurang baik di bermain di tanah Spanyol. Otomatis kalau misalnya bermain di Camp Nou, Barcelona yang mempunyai peluang lebih besar dibandingkan dengan Liverpool ataupun Barcelona. Kalau saat ini, sementara ini sih Barcelona. Kenapa? Barcelona secara mereka masih punya ya yang namanya Messi. Messi masih apa istilahnya, dia goal getter Barcelona. Sementara itu kalau Liverpool dia agak sedikit ngedrop di Mohamed Salah, walaupun di 2-3 pertandingan terakhir dia cukup banyak sih mencetak golnya, cuman tidak seperti tahun lalu di mana top form sekali Mohamed Salahnya itu. Oke. Barcelona sedikit 5-5-4-5. 5-5-4-5. Iya. Oke. Ada keinginan yang ingin diucapkan? Sebenarnya kalau bisa Juve sih yang masuk Liga Champions. Oke, thank you.